Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang ASN digital bkn.go.id, teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini pertanda kita sudah bisa login ya. Ini adalah ketika di sini ada ucapan selamat datang kemudian atas nama kita. Nah, kemudian untuk kita itu login ke ASN digital. Ini kan kita menggunakan yaitu di sini ada Google Authenticator. Nah, di sini kita tunjukkan saya adalah menggunakan Google Authenticator yang ada di HP saya ini. Nah, selanjutnya di sini ketika kita ingin login ya, ini kan kita buka kemudian kita masukkan kode OTP yang terbaru ya yang muncul pada HP kita. Nah, di sini pertanyaannya, di sini ada pertanyaan dari salah satu rekan kita yaitu dari Mas Indun Fanani. Kalau kode OTP terhapus dari autentikator, Pak, itu kira-kira bagaimana? Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman ya dan juga melakukan uji coba pada akun saya sendiri ya. Kalau misalkan aplikasi Google Authenticator ataupun juga kodenya ini terhapus, itu kira-kira bagaimana? Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, jadi di sini kita akan melakukan percobaan ya. Di sini untuk di akun saya, ini adalah saya akan logout dulu, saya keluar ya. Nah, berikutnya yang dimasukkan dengan teman-teman di sini banyak sekali yang bertanya, makanya di sini saya akan lakukan uji coba. Nah, di Google Authenticator ini kan kalau misalkan mungkin teman-teman secara nggak sengaja ya, ini adalah kita itu diginikan, kita sudah login di Authenticator, kemudian teman-teman di sini klik di Public SISN, kemudian di sini teman-teman nggak sengaja digulir ke kiri, kemudian di sini akan diarahkan menuju ke hapus akun. Nah, menuju ke hapus akun atau mungkin juga teman-teman ketika secara nggak sengaja di sini di bagian aplikasinya autentikator di HP ini adalah klik lama, tekan lama kemudian dihapus. Maka di sini nanti otomatis kita itu nggak bisa ya untuk mendapatkan kode OTP. Nah, pada dasarnya untuk Google Authenticator dan juga free OTP itu kan prinsipnya sama, yaitu di sini untuk menangkap atau mendapatkan kode OTP yang kita gunakan untuk login ke ASN digital. Yang sebelumnya ini kita melakukan aktivasi ya. Dan di sini kita akan uji coba apakah nanti kita cukup login kembali dengan akun email yang sama atau mungkin juga di sini kita harus melakukan aktivasi kembali. Nah, sekarang kita coba buka. Ini adalah kita contohkan untuk di autentikator saya. Ini akan saya hapus dulu ya. Misalkan di sini teman-teman kehapus nih. Ini kita scroll gini. Kemudian di sini kita klik hapus akun. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan teman-teman klik di sini. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk melakukan yaitu pindaian kode. Nah, untuk pindaian kode ini maksudnya gimana? Ya tentunya di sini teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan scan ulang yaitu di MFA-nya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sepertinya kalau misalkan teman-teman itu akun MFA-nya itu terhapus ya, maka di sini nanti teman-teman harus melakukan aktivasi ulang. Nah, nyatanya di sini coba kita keluar dulu ya dari aplikasi kita. Berikutnya di sini kita buka autentikator. Nah, maka berikutnya di sini kita harus menambahkan kode. Nah, padahal di sini kita sudah menggunakan akun Gmail kita ya. Sudah menggunakan akun Gmail yang dulunya ini sudah kita aktifkan. Nah, maka di sini kita transfer kode pun juga nggak ada. Kemudian di sini kita harus menambahkan kode. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman silahkan login ke ASN Digital ya. ASN Digital ini kita login. Ini kita ketikkan saja ASN Digital bkn.go.id, kita klik enter. Kemudian kita arahkan kursor kita ini ke ini ya, yaitu menu gambar logo BKN. Kemudian kita klik login. Kemudian teman-teman klik di sini. Kita klik reset. Nah, dikarenakan di sini kita harus mendapatkan kode, maka di sini kita reset MFA. Kita klik reset MFA, kemudian kita masukkan NIP kita. Kemudian kita klik cek. Nah, berikutnya akan dikirimi yaitu kode yaitu ke email. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk email kita ya. Kita masukkan email ini. Jadi emailnya harus sama persis dengan email yang ditunjukkan di atas ya. Masukkan email ini ke sini. Oke, saya masukkan dulu. Oke, di sini sudah kita masukkan. Kemudian kita klik kirim kode.
Nah, berikutnya di sini kita login ke email kita. Ini sama halnya juga dengan kita itu melakukan aktivasi ulang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Google Authenticator-nya terhapus atau mungkin dihapus, maka di sini harus aktivasi ulang, yaitu reset MFA ya. Nah, kemudian di sini kita buka email. Oke, saya buka email. Nah, di sini langsung ada no reply ya, permintaan reset MFA. Nah, di sini kita copy saja. Oke, ini ya, ini kita copy. Kemudian kita masuk ke ASN Digital. Kemudian di sini kita paste. Kemudian kita reset MFA. Oke, sekarang berhasil reset MFA ya. Kalau misalkan sudah ada berhasil reset MFA, maka kita klik masuk. Berikutnya kita klik masukkan username dan juga password, kemudian kita klik sign in. Nah, berikutnya di sini ketika kita sudah reset, maka kita akan diarahkan untuk menyeken yaitu QR code. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita scan saja ya. Oke, di sini kita scan. Oke, di sini kita arahkan kodenya. Kita pindah QR code. Oke, sudah tertangkap, langsung masuk ya kodenya. Oke, nah sekarang kodenya sudah masuk. Berikutnya kita masukkan untuk kode OTP-nya. Kalau misalkan di sini kode OTP-nya ini adalah sudah hampir habis, maka sebaiknya kita tunggu dulu ya. Karena 30 menit ini nanti langsung hilang ya, langsung ganti. Nah ini. Oke, kita tunggu dulu, kita berganti kode. 130 ini kita tunggu dulu ya yang terbaru. Nah, ini yang terbaru kita langsung masukkan ya. Oke, sudah langsung kita masukkan misalkan Samsung. Kita langsung submit. Oke, berikutnya di sini kita langsung bisa untuk login kembali ya, teman-teman. Nah, setelah ini kalau misalkan ada ucapan selamat datang, ini berarti kita sudah berhasil untuk login ya. Nah, jadi itu dari sini dapatlah kita simpulkan bahwasannya ini apa, kalau misalkan teman-teman di sini ternyata itu secara nggak sengaja atau disengaja teman-teman itu menghapus autentikatornya. Kalau misalkan teman-teman menghapus autentikatornya entah itu sengaja atau enggak, maka solusinya adalah teman-teman harus melakukan aktivasi ulang. Harus klik reset ya, seperti langkah-langkah yang tadi sudah kita berikan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini yang terhapus adalah ini aja, tinggal diaktivasi lagi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini yang terhapus adalah di aplikasinya Authenticator, maka teman-teman di sini yang perlu dilakukan itu adalah install lagi Authenticator. Setelah itu nanti login dengan email, kemudian diikuti cara-cara seperti tadi, yaitu aktivasi ulang. Oke, demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.